rápida. Bonche, bonche, bonche. Bonche and friend. Okey, Boche orang dah kenal dah, Boche. Ya, Bil. Ini adalah rancangan yang akan fight dengan... Dia lebih kurang macam sepatu reunion juga. Ya. Live. Ada stage. Tapi dengar ada pembuka cerita. Penglipur lara. Penglipur lara. Dengarnya orang yang bekerja di tanah kubur, ya? Haa, dah pencin. Dah tak ada kerja tanah kubur dah? Tak ada. Melencong dia lain tu. Dia nak main kelakor pula. Dia nak main kelakor pula. Dia main kelakor pula. Main kelakor lah, Bil. Oi, dahsyat. Tapi cangkuknya masih ada? Cangkuk. Cangkuk tak bawa, dia pakai mic dah sekarang. Kalau yang tak faham lagi, Abang Nasir Bilahan yang akan jadi penglipur lara. Pembuka cerita untuk Boche and Friend ni. Ya, yeah, Bil. Berapa episod? Total berapa minggu live? Kita ada 8 minggu plus 1 untuk episod raya. So, tajuk-tajuk semua, dia macam ni? Macam sepatu kan, dia macam live, dia macam... korang punya dirancang semua atau... ada kelainan ke apa-apa ke? Dia, kelainan dia itulah tadi. Kita ada pelipur lara, buka cerita. Lepas tu konsep lebih kurang. Sama macam sepatu. Cuma bezanya kami, kami ada rakan-rakan pelawak yang akan join dengan kita. Rakan pelawak, ada guest and ada cameo. Woi, dahsyat. Ramai lah. Music director nak tahu siapa? Siapa? Datuk Ramli MS. Ramli! Wow. Usuh kau. Wah, nyanyi. Kau ada kerja ya, Ramli. Tak apa, kita tunggu bulan 9. Woi, dahsyat. Dahsyat, Bi. Dia hantar orkestra. Dahsyat. Jadi, okay. Untuk Boche and Friends Live ni... Eh, selfie. Dahsyat lagi pada kotor. Ini seorang lagi nak kenal. Penuh tangan ni si. Penuh tangan dia bahan kau. Bukan. Nak tak nak? Tadi pun tak. Nak ke tak nak? Si baik tak boleh sampai. Kau sampai dah boleh sampai. Takkan nak. Hantar. Itu pergi sana. Hantar. Balik. Ayo. Jalan. Balik. Aku boleh. Tak ada yang ini. Dah dekat dah ni. Dah dekat dah letak je. Kenapa pada sini? Rasa tenggelam aku sini. Hati yang patah tu senang-senang boleh diubatinya. Betul. Yeah. Bam. Yeah. Okey, so sekarang ni orang kata dunia komedi kat Malaysia ni banyak. Baru-baru ni pun baru habis Gegar Lawak. Kena pula kau orang ni nak kena keluar, nak kena lagi lawak, So apa persiapan Boche sendiri? Cabaran dia tu. Siapanya kami bawa keluar yang baki-baki jelah. Yang mana ada lah. Yang mana ada kan? Banyak sangat keluar dah. Sebab kalau ikutkan Boche kira rest 1 tahun lah, Bil. Kita dah setahun lepas habis MLM kan? Ya, yeah, betul. So ini rasa kena dapatkan balik momentum. Lepas tu nak kena blend dengan guest, cameo and then kawan-kawan pelawak yang lain kan? Betul. Tough lah. Engkau. It's gonna be tough. Dia dalam jauh tu pandai. Because sebab apa? Sebab yang kita katakan tough. Sebab kita nak mengadap live tau. Betul. Jadi kita nak mengadap live, kita perlukan persiapan yang paling penting adalah kesihatan lah. Betul. Kesihatan. Lepas tak, lepas kahwin ni banyak benar perubahan juga. Macam badan tu macam lebih ringan. Rasanya kalau diam macam tu tak datang lah. Biar berdua yang cakap. Wah, tapi Aceh cepat betul dia buka tadi. Shing. Dia macam berpotong kan. Orang kena gigit lah dia. Alright, okay, okay. Dia bawa senjata, Bil. Dia bawa senjata api. Okay. Ya, Bil. Boche and Friends. Agak-agak total berapa banyak friends yang akan turut bersama dengan anda? Kalau dikira-kira, Bil, eh? Aku rasa terganggu lah duduk sebelah ni. Okay, kalau dikira-kira? Kira-kira dalam ramai juga lah. Kalau friends pelawak tu dalam 30 kan yang di shortlist lah. Shortlist. So yang diorang pilih kita ramai, tak tahu. Ramai, Bil. Nama Haji Nabil pun ada. Saya ada. Tapi untuk
Habis dengan cerita kita kena keluar ongkos sendiri. Mahal je saya ya. Ah, lebih kurang macam tu lah. Kawan pelawak ada 30 yang guest untuk pelakon-pelakon pun ramai. 40 juga calon-calon kan. Ramailah lebih kurang. Jadi untuk semua tu, untuk rancangan tu dah plan nak buat apa ke? Nanti kena tunggu rakan datang, kita brainstorm idea sama-sama. Brainstorm idea sama-sama ataupun macam mana? Actually kita dah. Kenapa kau dengar macam ni? Apa benda korang ni? Kau makan tak ngilu, cakap je kena. Cakap Melayu lah. Sebenarnya kita dah meeting dengan tim untuk production semua. Sejuklah pula. Dan mereka dah shortlistkan tema, kita dah meeting ada. dan meeting tu sangat-sangat baik dan insya-Allah untuk minggu yang pertama iaitu Jumaat ni akan memberikan impact yang sangat-sangat kuat. Kau dengar ke tidak aku cakap ni? Dengar. Orang dengar. Masalahnya dia brain freeze. Sorry laji. Woi, laju dia tu masuk separuh. Mengada-ngada betul. Orang banyak lagi. Tapi okey, antara tema-tema lah sikit, tajuk-tajuk tema yang boleh dikongsikan sekarang antara tema antaranya kemasyarakatan lah, kenduri kahwin, rewang kenduri. Banyak tajuk bebes. Bebes lah juga. Jadi semuanya akan memberi mesej juga kepada orang kat luar sana. Kami akan WhatsApp group lah mesej kan. Bukan, ada nilai-nilai murni yang akan ditunjukkan. Kan, murni pun dijemput. Murni pun ada. Tahniah, tiga-tiga tercalonkan untuk AMA 2018. Tapi gagal. Pak yang lepas. Oh, awak tak lepas? Saya dengan abang tak. Tapi akhirnya tersingkir. Tercundang. Tercundang tak patut. Aku kalau jadi korang, member aku tak lepas. Aku tak masuk. Aku tak ready. Itu kau, aku lain. Kau. Aku kategori lain. Kategori lain. Apa hal? Kau sama. Jangan dekat sangat, takut terluka. Itulah, dah rasa dah sikit. Jadi, saya memang melaga-lagakan orang. Kau memang. Okey, Aceh tercalon untuk tercalon. Kamu lah, tercalon je. Mula-mula je. Selang dua hari lah. Aceh tak ada. Awak hanya Fuad seorang. Fuad seorang. Fuad tanpa dia orang dua ni. Kau tak... Tapi kalau ikutkan tengok kategori, aku dah tutup mata siap-siap dah. Pasal dah tahu dah, macam dah nampak siapa yang menang. Kategori apa, Fuad? Penyampaian radio. Okey, Nabil berada? Tak ada. Bukan Nabil. Mana? Nabil pengacara. Saya pengacara. Yang penyampai radio and segmen radio. Dua tu je lah. Apa pun orang kata tahniah sebab rancangan radio tu baru lagi kan? Dah tercalon tuan-tuan dan puan-puan, tahniah. Terima kasih. Tapi selalu kalau tercalon mesti ada strategi kan? Macam mana? Kalau tercalon selalu mesti ada strategi. Saya tak ada pasal awal-awal dah. Mungkin macam nak menang. Tak. Oh tak eh? Awal-awal dah tahu kalah. Saya tak buat apa-apa lah. Tak ada nak undi ke apa. Kita pulang lah. Rezeki. Wah senang jadi kau. Senang. Rezeki tak boleh cakap, Fad. Mana tahu-tahu ni rezeki Fad dua-dua kategori menang. You must believe in your heart. Tak apa dah. Tak payah. Tak apa. Terima kasih. Mungkin abang boleh suruh yang penonton semua untuk undi Fad. Undi Fad dengan tengok Bocin Friend. Mana kamera? Sana. Kepada orang-orang di rumah, jangan lupa untuk undi Fad Bocin. Pastikan dia menanglah anugerah tu. Sebab dia pun inilah anugerah satu pun. Terima kasih. Cepat, Cik. Jangan lupa untuk mengundi Fad. Jangan lupa untuk mengundi Fad di dalam AME 2018. Right, dan kerana tiga ni tak tercalon, tu tercalon. Uish, bagus ya. Baik. Okey. Kita research. Bocin Friends bila? Jangan lupa saksikan Bocin Friends pada pada 23 Mac 2018 Jumaat ini. Bermula jam 10 malam di Astro Warna HD. Secara langsung secara live kalau nak datang tengok dekat Pinang. Baik. Terima kasih.